Bismillahirrahmanirrahim. Bi'atihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Yang mulia segenap para alimin ulama, para habaib, para guru yang sama kita muliakan, segenap para guru yang hadir malam ini, di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Haji Muslim Baihaqi selaku pimpinan Majlis Bidzikrillahi Hikmah Baitullah beserta seluruh jamaah dan para guru yang lainnya yang gak tersebut namanya, mohon maaf karena segini doang dapat WA-nya, gak ada lagi. Terkhusus yang sama kita hormati abang saya, Bang Ikhwanul Muslimin, yang menyalonkan jadi caleg Dapil 6 nomor 4. Bang Ikhwanul Muslimin caleg dari Partai Gerindra Dapil 6 nomor 4. Bang Ikhwanul Muslimin yang Dapil 6 nomor 4. Bang Ikhwanul Muslimin caleg dari Gerindra Dapil 6 nomor 4. Dan yang sama saya hormati dan banggakan, keluarga besar Forum Betawi Rempuk FBR Gardu 187, benar ya? Ya. Dan para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah yang insya Allah hadir dan kumpul kita malam ini dalam rangka peringatan Isra dan Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpul dan hadir kita Allah catat sebagai amal ibadah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Waktu sudah nunjukin jam 1 kurang 2 jam. Udah rada malam. Singkat aja, Po. Judul ceramah saya malam ini saya kasih judul Aku di atas, engkau di bawah. Kok begitu sih? Artinya Isra dan Mi'raj itu Rasulullah dari bawah dulu baru naik ke atas. Maka Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Anak muda mancong tengah malam ke rumah pacarnya itu berarti anak muda lagi Isra. Ibu tengah malam berantem sama laki, wow, gembul pakaian kabur dari rumah, berarti itu ibu lagi Isra. Mau kemana lu, Pak? Gua mau Isra. Jadi Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Kenapa? Karena Isra Mi'raj itu maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau maunya Nabi nggak bakal sanggup, tapi Isra Mi'raj maunya Allah, maka ukurannya bukan ukuran otak. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini kalau jalan normal, Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Kalau jalan normal 3 bulan baru nyampe, kok.
3 bulan naik onta baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Hebat loh. Hebat onta. Jadi kalau ukuran otak gak nyambung, kalau otak mau beda. Otak mau beda kok ukurannya. Otak beda ukurannya. Otak beda. Oh, ada bocah tuh, bocah yang lagi bercanda aja tuh. Tuh bocah pasti ada emak ada bapaknya tuh. Ada kan kok? Emak bapak sebab, anak akibat. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak, jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu. Mana buktinya? Nabi Adam, bapak nggak ada, emak nggak ada, tapi Allah mau jadi Nabi Adam. Benar kan? Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada, Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya laki? Itu mukjizat Allah yang mau bunting Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan kalau mau malah kayak Siti Maryam. Bukan di sini kok, bukan. Di sono disusukan. Sini ya, sekarang nyeplos semua. Nyeplos. Sono di laut. Jadi ukurannya Isra Mi'raj itu iman. Maka kelar mau Isra Mi'raj iman biar kuat. Makanya kelar Isra Mi'raj lihat yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah tambah kagak benar, yang kafir tambah hancur. Tengkis taklim, tantangan iman berat, godaan luar biasa, apalagi zaman sekarang. Wow, yang bikin malas kita ngaji tuh banyak banget, udah TV masih malam di rumah nonstop, anak emak berebut remote. Maghrib-maghrib memang acara seru-seru maghrib tuh. Bu, ratingnya naik kalau maghrib-maghrib. Kenapa? Tayangan yang seru, dangdutan mulai tuh maghrib, kelar jam 1 tengah malam. Giliran acara ceramah agama tayangnya jam 3 pagi. Ya sampai menonton. Burung gaok. Sinetron apa lagi kalau ada yang semoga di TV, Bu? Sinetron pada lebay-lebay banget. Iya, ada burung gatang nangkring tiang listrik Bandung. Ini kan lebay banget itu, gitu-gitu amat ya bang. Mayat digotong nyebur ke kali. Udah dikuburin, ini Bandung sama gede ke galar kuburannya. Ini sinetron, ini loh sampai gitu-gitu amat. Sampai kehabisan judul mana kok sebenernya. Istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Gak-gak aja sinetron. Godaan banyak berat tantangan iman udah rapi malam Jumat mau yasinan emak-emak gerimis itu bukan orang yang keluar rumah tahan ya gerimis tahan keluar rumah ya gerimis mau mau dalam hati gerimis yang mau haji tadi gede-gede manjur banget ya gerimis malam minggu udah dangdut ada dangdutnya rame nih nonton akan kondangan gerimis juga gerimis lagi menonton dangdut ah tadi juga penter-penter manjur itu omongan. Ini godaan iman berat, tantangan iman berat, maka ini iman biar mantep. Kumpul kita di mana? Di majlis zikir, di majlis taklim, kita ngaji, enggak ada ruginya ngaji. Kenapa? Kalau ngaji ilmu ada, ibadah jadi benar. Udah ngaji aja kita, emang lagi dikasih sehat, ngaji udah. Ntar kalau udah repot waktunya kok, ribet udah. Boleh udah tua, ngaji udah nek. Ngapain lagi nenek-nenek kalau mau ngaji? Tasbih, pegang banyak zikir. Nenek-nenek bukan mau ngaji, memang jadi jalanan sampai godain. Jangan kan anak muda, setan aja orang godain. Udah, ngaji aja udah. Dan pakai alasan banyak, nenek-nenek ngaji, ah udah aja alasannya. Ngaji nih, malu-malu, ntar dua apa? Gue lagi men. Sih, nenek-nenek men aja. Udah ngaji gak ada batas waktunya, mulai dari kita di bedong sampai kita di bedong lagi tuh nyari ilmu. Makanya kumpul lama-lama enak berkah, amin. Ilmu ada, ibadah jadi benar nih kita ngaji begini, dosa dirontokin po. Dosa-dosa kita kan banyak, dosa kita kalau ngaji begini yang kecil-kecil dirontokin, diusap, dihapus, ditipek, digebeng. Nah, kalau kita raba dosa kita, banyakan dosa sama ibadah. Nih termasuk saya yang lagi ngomong, banyak dosanya sama tukang ngomong. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Sudah dosa sama laki po, sama sabar-sabar.
Bang Soeharno dong bareng bikin dosa sama laki gak sengaja. Murah ngaji laki diperintah. Gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan di murah mangkatin. Nah di sini model gue itu ada. Kadang laki-laki tidur bangunin salah. Bangun bang, lu lihat tau jam berapa. Laki-laki tidur 9 jam. Terus salah tuh gini bang. Bang, nah ya orang mah bangunin jangan begitu. Mpok aja yang melek, nyet jam ya. Kenyuruh laki. Besok-besok bangunin bang, lu lihat tau jam 9 gitu. Orang apa? Bangun bang, lu lihat tau jam berapa. Laki-laki tidur 9 jam. Dia aja melek, nyet jam. Dosa kita sengaja nggak sengaja banyak, makanya kita ngaji rontoki dikit-dikit dosa kita alhamdulillah. Yang kedua pahalanya kita ngaji gede banget kok, ngaji aja udah datang aja ikutin guru kita bang, guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab, guru kebet, nah, guru tutup, ngaji datang paling belakang temen nanya cing halaman berapa ini, ah boleh kebet tuh bang, datang udah dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Mbak yang 1000 rokanan, boro-boro kok. Mbak yang terawih yang ingat jadwal imam. Apalagi yang 1000 terawih ingat jadwal imam di Beijing kan? Ya? Imamnya dia malam ini, ya lama nih lama. Tidak ada terawih kita. Yang kedua, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita nengokin orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Wah, nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk buah udah bawa 2 kilo. Nengokin orang sakit aku bawa apa rumah sakit? Sampai rumah sakit buah orang sakit dimakanin. Pakai mobil lagi sakit besar gue tapain ke rumah gue. Akal bohong. Nih banyak kan dosa diangkat pahalanya gede. Orang ngaji nggak ada ruginya, makanya orang ngaji bu ilmu supaya dapat ibadah jadi benar. Nih kita ngaji sama guru, alaikum bimujalasatil ulama wastima'il kalamil hukama. Duduklah kalian bersama alim ulama, dengerin fatwa nasihat para alim ulama. Ikutin apa kata ulama kita, guru-guru kita. Ulama ngajak kita nyoblos Prabowo, nyoblos ikutin. Lah emang apa? Saya mah orang repot-repot. 01 kayak 02. 02 aja. Makanya Masya Allah Pak. Iya Allah ikutin kita ngaji kumpul pendosa diangkat pahala dapat ilmunya dapat amin. Kalau ilmu apa dengan ilmu hidup jadi mudah orang ada ilmunya gampang bang. Nih saya ngomong begini di bangku di panggung nih. No yang di pinggiran jalan kedengeran. Kenapa? Karena pakai ilmu. Ilmu apa Ustaz? Ilmu teknologi sound system. Kalau warga neginya lecet golokan. Ini kan ilmu nih. Ilmu nih ngomong pelan yang jauh kedengeran. Bikin mudah ada ilmu mah. Lah kalau saya tak beli kabar pun orang ribuan jamuan di lapangan saya cek sound bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak. Ya berarti kedengeran. Ya kan dia nyaut. Kita PA jamah ya. Kita nanya benar-benar. Bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Enggak. Ya berarti kedengeran. Nih ilmu bikin mudah. Yang terjadi malam ini di luar negeri di Amerika bisa kita tahu lewat mana? Ilmu teknologi, televisi. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Mana? Tahun 50-60 saya punya engkong berangkat haji ke Mekah itu 6 bulan. Pergi haji 6 bulan tahun 50-60 kok. Naik kapal laut doang 6 bulan. Orang udah pada lupa dia baru pulang. Lama. Tapi ada ilmu teknologi pesawat Jakarta Jeddah 9 jam nyampe. Ilmu bikin mudah tuh. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Nih Isra dan Mi'raj kan Rasul dapat perintah sholat. Termasuk sholat diajarin tata caranya melalui ilmu fikih. Kita suruh ngaji lagi ibadah supaya benar. Orang sekarang masuk masjid masuk musola tuh macam-macam. Oh kita lihat sembahyang. Mereka takbir wali tenaga dalam. Mana bang sudah takbir begini dong. Allah. Orang takbir yang keder dong. Ada kok dia ulang soal dia ulang kemarin. Sedangkan kalau ditaruh di atas dada tinggi kira ampok. Bayang kakinya kok kamar lebar. Wah lo kambing bisa lewat dari belakang. Ini samping dia sebenarnya udah mixer-mixer diinjek lagi, diinjek lagi. Kata dia supaya rapet kelingking dia mau rigi kita ketemu. Tuh, lebih terasa setan
ustaz lah. Pinternya setan. Dari lagi gue masuk dari sana, lolos. Gak ada bang. Nih ya benar-benar kita, masya Allah. Kenapa? Ikut-ikutan doang gak tahu dalilnya. Padahal fikih ngajarin wawadul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Kalau sedekah naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki kalau sholat berdiri lebar kakinya sejengkal doang, nggak boleh lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapet, rapet kok gitu tuh. Kenapa laki-laki nggak boleh rapet? Gencet. Bener kok cius ya. Kok lo gak ngerasa nih? Cuma percayaan lah. Kok gak enak ya bang ya? Nah, ada sesuatu yang ganjel lah. Nah, gak enak. Giel gue. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya gak boleh kangkang lebar begini. Adem. Dipangin seriwing-seriwing. Semua diajarin di kitab fikih, dijelasin. Tuh, makanya sholat kan diajarin dalam fikih itu. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Rajin doa, rajin minta. Berarti kalau rajin minta, dikasih. Mintanya bagaimana caranya Pak Ustaz? Lah fikih ngajarin lagi. Wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara', ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti kalau salat doa, doa berarti minta. Minta itu kudu pakai ucapan dan gerakan. Kalau minta kagak ngomong ribet. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet kok. Anak minta beliin apa-apa aja gak ngomong depan bapaknya begini tahu-tahu tangannya. Bapaknya bingung, dia minta beli motor apa pengennya? Tuh, begini doang. Mintanya gak ngomong. Ibu minta beli cincin gak ngomong. Depan laki nyolek. Lakinya gantinya begitu marah balik. Laki gak tukar mahal ngapa tuh. Panjang pun minta, yang kode-kode minta aja. Kita diajarkan semua, maka dalam ilmu fikih diajarin dalam sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Diajarin sholat. Kenapa? Karena Rasulullah langsung dapat perintah sholat melalui Isra dan Mi'raj. Dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik langit pertama, kedua, sampai ketujuh, Sidratil Muntaha, Rabbul Afdal, Mustawa, berjumpa kepada Allah. Tiga alam ditembus oleh Rasulullah. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ini namanya alam nasut, alam indrawi, alam manusia. Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketujuh, itu namanya alam malakut, alam malaikat. Dan dari langit ketujuh, Sidratil Muntaha Rabbul Afdal, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Maka malaikat Jibril nganterin Rasulullah sampai langit tujuh doang. Sampai di langit tujuh, malaikat Jibril ngomong, Muhammad, gue nyampe sini aja nganterin lu. Nggak, jangan begitu lah Jibril. Lu tadi Mekah bareng. Lu tega banget, sampai sini gue tinggal. Bukan begitu, man. Gue mau tembus terus nih. Ngapain sih, buat aman. Gua bakal kebakar, kagak sanggup. Malaikat Jibril aja kagak sanggup menembus alam ketuhanan. Tapi bagi Allah, Rasulullah menembus tiga alam, berjumpa kepada Allah, duduk di antara dua sujud, mengucapkan salam. Apa salam Rasulullah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala kehormatan, kesejahteraan, kebaikan cuma buat Allah Subhanahu wa taala. Ahlan, abang, dulu boleh kenalin lu. Kenal gua nih. Bang, dulu, jangan. Nah, saya terima negaranya. Ya Allah, keren banget ya. Iya. Bukannya dulu paling emang kalau diketok begitu emang. Bukan. Banyakan orang. Urusan udah rapi. Ya, cuma jadi. Amin.
nyalek juga pengguruan. Nyalek nih. Nyalek kali masuk partai pos. Pos partai mana susah. Gambarnya bakul nasi macam entong. Pengguruan maafin ya, ya Allah lama enggak berjumpa, ya Allah. Ini yang sering main sinetron itu waktu Islam KTP dia yang jadi omak mulu. Aduh yang begitu. Ya. Saya tahu ingat itu. Iya, benar bu, ya benar bu itu. Tadi saya tanya di macam bu, ya benar. Ya Allah. Tuh Rasulullah luar biasa. Dijawab lagi salamnya Rasul. Apa? Kata Allah, Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat engkau wahai Nabi, semoga keberkahan meliputi pada dirimu. Kembali lagi salam Allah dijawab oleh Rasul, Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Selamat atas kami dan hamba-hambamu yang soleh. Singkat cerita, Nabi dapat Isra Mi'raj, pulang Isra Mi'raj dapat perintah sholat po membayang 50 waktu. Ada riwayat menjelaskan pulang Nabi itu ketemu sama Nabi Musa di jalanan, ditanya sama Nabi Musa, dari mana man? Isra Mi'raj. Ketemu siapa lo? Menunggu Allah. Dapat perintah apa? Sholat. Berapa? Gocap. Nabi Musa dengar Rasulullah ngomong gocap, gotek. Ya bener man, ilo kafe gocap. Itu kalau bahasa kita po. Yang bener aja lo 50 waktu, gak bakal sanggup umat tuh sholat 50 waktu. Umat tuh sama umat tuh beda. Umat tuh mah, dari potongannya udah gemuk koker. Minum susu madu, makan daging. Lo umat tuh liatin tenging-tenging, kuru-kuru. Makan jengger doang sama kangkung. Dan lo suruh lo merah aja, merah. Merah kemana sih menurut Musa? Merah sama Allah ngadep, minta diskon. Dikurangin 5, balik lagi ketemu 4-5, udah Nabi Musa. Kebanyakan masih balik lagi. Mondar-mandir, akhirnya sudah tinggal 5. Tinggal 5 kok ketemu lagi sama Nabi Musa di jalanan. Gue liatin dapat berapa rit lu, Mat, gue balik. Tinggal 5 ini Nabi Musa. Masih kebanyakan 5, lu balik lagi dah. Balik umat tuh kagak sanggup. Dah, menurut gue mah gue ngasih tawaran doang. Kata Nabi kita, ya Nabi Musa, kalau gue balik lagi emang muka gue muka tembok. Lo malu, dari gocap sampai tinggal gotun. Dari 50 sampai 35, biarin 55 gue rawatin, gue bawa pulang. Tuh, oh, jangan kan yang gocap, 50 waktu aja ya, bang. Yang 5 waktu aja tuh, yang 5 waktu doang tuh ya Allah. Kadang-kadang Johor kena, asar terlepas. Asar ketangkep, maghrib lewat. Maghrib kena, isya lolos. Apalagi subuh, bablas, udah kita. Kadang-kadang mpong-mpong bangunin lakinya setengah 6 baru bangun. Bang, daripada kamu sholat ketinggalan jamaah di rumah aja bang. Abang jadi imam, saya bilang jadi makmum. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-repek. Nyari tiang kok buat pegangan. Langsung bangun takut jatuh. Sekarang lakinya butuh air yang cepetan yang bayang yang subuh vakum lepengin barisannya. Bininya nyamuk yang akan mecong mah. Jangan pakai nyamuk juga, harus senang kok. Kalau sekarang lakinya baca patihan sebenarnya Rahman Rahim Alam Dila Rahim Alam Dila Rahim Alam Rahim Alam Dila 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 Rahim Bininya nyamber, amin. Udah senang, patihan yang cepet, amin yang cepet. Terus baca patihan, lakinya baca surahnya Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Bini dalam hati ngomong buset. Bersiang Yasin. Padahal waktu ngaji gurunya inget ya, ngaji sama gurunya tuh lakinya. Kalau dalam sholat habis baca patihan, baca surahnya satu ayat doang, sah. Dipraktekin sama lakinya, Yasin Allahu Akbar. Bini yang ngomong, kira dibaca semua. Bayang ya gurunya. Ya, makanya kenapa bu kita disuruh sholat, sholat itu luar biasa. As-sholatu lughatan ad-du'a, doa berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Bahkan guru saya pernah ngomong, salah satu yang menyebabkan mampetnya rizki kita dalam rumah tangga, di antara keluarga kita masih banyak yang meninggalkan sholat. Bininya rajin sholat, lakinya gak pernah sembahyang, berarti laki yang bikin mampet rizki dalam rumah tangga. Laki yang doyan sembahyang, bini yang kagak pernah sembahyang, bini yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Anak yang gak sembahyang, anak yang bikin mampet rezeki dalam rumah tangga. Kenapa? Sholat merupakan perintah langsung Allah kepada Rasulullah. Ya enggak? Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita dianjurkan wajib melaksanakan sholat. Bu? Bu? Ayo. Kenapa? Karena pelajaran ilmu dalam sholat begitu banyak. Apa pelajarannya? Sholat ngajarin kita disiplin.
Disiplin apa? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya, jangan sembahyang. Zuhur 4 rokaat, 4 laksanain. Ustaz, sekampin atu ya, biar 5, biar tahu pahala. Salah. 4 ya 4. Berdiajarkan kita disiplin. Kenapa? Karena ibadah kita semua muaranya disiplin. Syahadat disiplin. Disiplin apa? Disiplin akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah adalah nabi terakhir. Titik. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku lagi nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Ustaz itu yang aku nabi, jenggotnya sedada, buru amatan. Mau sorbannya nyengsel, jubahnya kayak Batman. Mau udang-udangnya kayak bukan Vespa. Kalau dia ngaku nabi, wajib tidak percaya. Disiplin akidah. Yang kedua, sholat, disiplin waktu. Puasa, disiplin makan minum. Puasa itu disiplin makan minum, Bu. Kalau belum waktunya makan, jangan makan. Tempe di siang hari jadi haram. Padahal halal itu tempe. Kapan halalnya? Habis maghrib. Bener kan? Es buah halal habis, kolak halal habis, maghrib teh manis halal habis, tuh bini sendiri halal habis, habis rame, habis maghrib nafsu amat kok, orang habis rame lama dikit waktunya, habis maghrib pun jalan-jalan doang. Disiplin makan minum. Semuanya ngajarin ibadah kita disiplin. Yang kedua, sholat mengajarkan kita apa? Sholat mengajarkan kita tawadhu, rendah hati, jangan sombong. Kenapa Pak, Bu? Anggota tubuh kita nih yang paling terhormat kepala. Nih kepala nih anggota tubuh paling hormat, terhormat, paling mulia. Orang kalau gak ada kepalanya bukan orang. Genderuwo. Tuh. Kepala kita nih yang paling terhormat. Maka kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipotong kepala. Ada orang susukan KTP-nya gambar dengkul. Kepala yang dipotong. Kepala kita yang paling terhormat, paling mulia, tapi lagi sujud di hadapan Allah, lihat Bu, kepala kita sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita. Tinggian pantat lagi sujud daripada kepala. Pelajaran buat kita, ternyata di hadapan Allah kita gak ada apa-apanya. Apa yang mesti kita sombongin? Lahir ke dunia kita dibantuin orang. Baju dipakein orang. Nama dikasih sama orang. Apa yang mau kita sombongin? Yang mentang-mentang kita kaya, duit banyak, harta banyak. Jalan kagak nempak. Kuntilanak. Mentang-mentang pangkat tinggi, jalan pundak duluan. Enggak. Mentang-mentang pejabat sombong, belagu banget. Ada gak pejabat sombong? Banyak. Firaun itu pejabat sombong. Makanya temannya yang pejabat sombong, temannya Firaun semua. Tuh. Tentang-tentang belum jadi doang, kita kan dirayu-rayu. Tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air. Iya lah, kita milih baik-baik ah, sampai jangan sampai salah pilih Bu, ya. Kita pengen punya pemimpin tuh takut sama Tuhan dan sayang sama rakyat. Karena kan banyak kan takutnya sama atasan doang, bukan takut sama Tuhan. Percis anak muda tengah malam naik motor, lampu merah nyodok terus, wah diberhenti sama polisi di depan, print, berhenti, siapa? STK, punya Pak. SIM, ada Pak. Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapak. Enak bener nyautnya, saya kagak tahu ada bapak. Itu namanya disiplin masih ditongkrongin. Maka kita pengen punya pemimpin yang sayang sama rakyat, ya Bu. Yang takut sama Tuhan, takut sama Allah. Kalau takut sama Allah, enggak pernah. Di mana aja ingat sama Allah, mau korupsi kagak jadi. Jangan ngomong doang, pejabat dengan penjahat beda tipis. Hari ini jadi pejabat, besok jadi penjahat. Kenapa? Karena biaya jadi pejabat rada gede. Maka banyak ditangkap KPK. Dia yang ketangkap KPK. Saya kaget kok, kemarin ditelepon. Pengaji rumah katanya ketangkap. Maka KPK kaget saya. Saya telepon pengaji rumah, bukan saya, Romi. Begitu yang ketangkap.
nih. Ya Allah, Pak. Kenapa kita pengen tuh rakyat kan sekarang pengennya yang jelas-jelas aja ya, Bu? Iya, Bang. Iya, kita pengennya gak muluk-muluk kepengenan rakyat nih. Anak kita bisa sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang udah. Kagak muluk-muluk pengennya kita ya, Bu? Beres udah segitu ya, Bu ya? Beres udah. Tuh, the power of mak-mak dong. Pengennya begitu aja udah, jangan pakai muluk-muluk kepengenan kita. Makanya kita bisa pilih, jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Jangan sampai salah pilih. Kita, jangan kita apa yang mesti kita sombongin, kayak sholat ngajarin tuh buat kita jangan sombong. Selesai sholat kita salam kanan salam kiri, ini satu pelajaran buat kita lagi apa? Dalam hidup bermasyarakat kudu tengok kanan tengok kiri. Tengok saudara kita yang masih butuh uluran tangan kita, masih banyak anak yatim dikasih kelebihan harta jadi orang kaya, jangan pelit medit korek. Nyeduh kopi apa saya dijemur lagi, saya gemeliknya tuh orang. Maka launya ikan habis, kok ada gerbuk semua. Kucing melemong, di kepala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak pakai presto, tulang hancur semua di presto dia. Kucing pada burus, gak bisa tulang. Nih, jangan medit semuanya. Hidup enak adanya orang lain ya, Bu. Orang disebut kaya, kenapa sih? Karena ada yang miskin. Gak mungkin disebut kaya kalau gak ada yang miskin. Maka kita diajarkan kebersamaan, kekompakan melalui Isra Mi'raj, mana? Sholat berjamaah, masuk ke masjid, masuk ke musola. Tuh musola masjid aturannya ada. Siapapun masuk musola, masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu aturan. Biar kata dia RT banget kalau masuk musola, copot sepatu, teh. RW masuk musola, buka sepatu, weh. Lurah masuk masjid lah buka sepatu, rah. Camat masuk masjid, copot sepatu. Mat. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Tuh pinter anak-anak. Ya Allah, kalau udah masuk semua kan enak. Jangan usil kalau udah masuk masjid mah. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Dari Kidul, ada Kulon. Kulon dia dari mana? Dia dari Ruwetan itu, ada Kulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, ada Kulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Kalau sudah masuk masjid, jangan ngomongin soal warna kulit. Memang warna kulit begini kita mesen. Kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita kagak mesen. Jangan ngatain orang. Karena mulut usil banget. Tuh orang hidungnya lucu ya, hidung orang juga cahit. Orang kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan kita ributin, bener bang? Jangan seribut soal suku kok di masjid. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, dia saudara kita. Cinta suku gak boleh, fanatik suku yang kagak boleh. Jangan pakai ngomong, ya saya mau kagak dengerin ceramah. Emang apa? Yang ceramah bukan orang Sunda. Emang Nabi Muhammad orang Ciamis? Ini namanya fanatik suku, gak boleh. Kita dibeda-bedain semua, beda suku, beda bangsa. Supaya apa? Lita Arabu saling kenal. Orang Betawi gak boleh ribut sama orang Jawa. Jangan ribut. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan ribut. Betawi gak boleh ribut sama orang Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambel ban sama siapa? Kita ribet. Kita butuh kompak bersatu. Masuk ke masjid, sholat berjamaah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Makanya kalau ada yang bilang Habib Rizik anti Pancasila, saya marah. Kenapa? Islam udah ngajarin Pancasila. Lihat mana? Lihat melalui sholat jamaah. Udah ada duluan Islam ngajarin. Kalau sholat pakai bahasa masing-masing, rame masjid. Ya coba dah, cek. Lalu pakai bahasa masing-masing. Maju takbir yang Sunda, Gusti Allah, nu ageng. Mereka nyaut, nanaunan silai, hei. Iya, datang lagi teman kita sebelah yang orang Padang. Allah, nan gadang. Malaikat nyaut, rancah benar.
Amin. Yang kesian teman kita dari Ambon. Allah, sih ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mati lama-lama pulau. Makanya kita diajak itu udah sholat berjamaah. Kita supaya kompak umat Islam. Batuk dulu. Jauh banget. Bang, gua mau meja. Oh, susu. Oh, mantep nih, Poni. Susu baik buat pertumbuhan laki-laki, emang. Emang benar kata bapak saya gitu. Susu. Susu baik. Ya, jalan sendiri. Iya, Allah. Makasih guru ya, ya Allah. Makasih guru ya. Doain guru biar sehat, panjang umur guru. Ya, guru. Umurnya panjang, MC kita panjang umurnya sampai kiamat kurang seminggu ya. Enak mau jadi presiden beliau, mau jadi lagi, merayakan setan semua. Nih kita minum dulu ah susu ini enak kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena susu baik buat pertumbuhan laki-laki. Bapak saya ngomong begitu, makanya bedanya bayi perempuan sama bayi laki beda. Kalau bayi perempuan nyusunya 2 tahun doang. Kalau bayi laki mah nyusunya pada metik laki-laki. Yang pada giginya metik. Manis-manis malah encer aja ini. Tuh, malam itu aku harus bunyi dunia. Kalian boleh mocakin kalau yang ini. Mocakin. Tuh, sholat berjamaah kita suruh kompak. Kalau sudah masuk masjid semua, Bu, masuk masjid, sholat berjamaah terapin. Kalau dalam jamaah, ada imam, ada makmum. Kalau makmum, siapa aja boleh, Bang? Lah makmum. Ustaz itu bilang tukang mabok, boleh gak jadi makmum? Gak boleh, ketimbang makmum. Badannya sedengar kagak pas, ya Ustaz, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat aja boleh. Maka dalam ilmu fikih gak ada bab pemilihan makmum, gak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya kebel, kacau semuanya. Dulu kejadian Bang, tahun dibuat. Ini masukin ke mobil saya. Saya mau supir cuma di sana ada itu dia kuncinya tinggal pencet remote aja. Ini pengen dia buatkan sebetulnya buat saya dia. Ibu, ini sholat jamaah makmum siapa aja boleh, tapi nggak sembarang orang jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego makmumnya tutup ya. Dulu kejadian dulu tahun jebol. Dulu lah tahun jebol kejadian. Ada 4 orang goblok. 4 orang goblok sembahyang nih Bang di musola. Musolanya udah tua. Atasnya pagar banyak tikusnya. Yang satu jadi imam, yang tiga jadi makmum. Pas lagi atahnya tikus jatuh di depan imam. Gede botak. Profesor tikus yang jatuhnya. Lantaran kaget tuh imam ya tikus jatuh kaget atah tuh tikus jatuh. Batal ya? Batal lah. Dua kalimat berturut-turut. Ya enggak? Di dalam sholat, selain bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang maksudnya bagus, mau negor sang imam. Enggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi supaya lu boleh ngomong. Berapa yang batal kok? Dua yang batal udah. Temennya yang tengah ngikut, lu juga ngomong. Nah, tiga udah batal, orang PA. Yang satu harusnya selamat ini dia yang sebelah mari. Dia nyaut. Untung gue diem aja. Nah, orang PA. Makanya kita pengen sembarangan, jangan sembarangan dong jadi imam. Imam dalam ilmu fikih ada syaratnya. Apa syarat jadi imam, Pak Ustadz? Yang pertama syarat jadi imam yang alim. Negara kaya. Kita ini negara kaya Indonesia. Bang, pasir laut kita aja bisa nguruk Singapura. Saking banyaknya pasir kita bisa nguruk Singapura. Tuh.
Eh, lu, gua lagi ngomong. Jangan pakai telepon. Gua lagi ceramah. Biasanya dia PS. Negara kaya. Laut kita paling kaya, Bu. Ikan laut kita banyak banget, Bang. Makanya tuh Cina, Jepang, Taiwan langganan nyolong ikan di laut kita. Dia kalau nyolong pakai kapal pabrik. Dia turunin kapal ke laut, dia sedot itu ikan, ikan masuk ke dalam kapal, keluar itu ikan dari kaleng. Jadi sardin. Hebat namanya kapal pabrik. Kalah kita sama Jepang, kita ini masih negel aja negel. Kenapa tuh maju-maju negel aja. Orang udah pakai kapal pabrik masih negel aja. Masih mancing aja mancing lah, kagak maju-maju orang mancing mah nyembur. Negara kaya kita, kenapa rakyatnya miskin, rakyat dikasih raskin? Ketiga itu pemerintah. Lu Allah raskin po. Lu Allah ayam aja dikasih raskin godeng. Orang nggak susah dikasih raskin. Eh orang kaya makan raskin juga nggak dimakan dia jual. Orang kaya mau beda, berasnya bukan raskin, raskain. Kita kadang-kadang aneh negeri kita. Makanya kita cari pemimpin yang alim. Kalau jadi imam yang alim pilih. Ustaz sama-sama alim ustaz. Di kampung saya dua orang alim ini. Caranya bagaimana ya milih jadi imam? Kalau sama-sama alim, syarat fikih yang kedua apa? Yang fasih bacaannya. Yang fasih. Yang enak ngomongnya. Yang santun. 4 tahun setengah saya difitnah, dikatain. Hari ini saya katakan di Jogja, saya lawan. Buset, dia galak banget. Dia lawan, si kecil mau lawan apa lu? Gua ditangkap berapa kecil? Nih, ya Allah. Yang enak, yang fasih, imam tuh yang fasih. Jadi imam kalau sholat. Mohon maaf pak, bu, yang cadel bindeng pinggir dulu. Apalagi yang suing, jangan. Gak boleh orang imam masih suing. Jangan kan yang suing yang bindeng aja gak boleh. Mau malu, malung. Bindeng. Dari mana, malung? Oh, gue dengar bapak lu sakit. Meninggal. Oh, meninggal. Bindeng. Ya bener, meninggal. Oh, mendingan. Dengar kita meninggal. Yang fasih kalau jadi pemimpin yang imam, yang fasih, yang fasih. Aftahiyya wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Zainu bin Ahtiram. Begitu kan? Enak, fasih. Kalau buat kalau mati, buat ikutan nyanyi. Aftahiyya wa salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Zainu bin Fasih. Yang fasih, yang fasih. Sama-sama fasih ustaz, alirnya sama, fasihnya sama. Syarat fikih yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya. Dia yang berhak jadi imam. Waduh, Ustaz lihat KTP-nya alirnya bareng, Ustaz. Sama di sepantaran, bukan tahunnya bareng. Sama. Sama umurnya. Ya udah, syarat yang keempat. Apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggal bareng Ustaz dari masa kecil dia. Dia kan CS kental, habis dan salah satu dia habis. Habis empat bang, habis ya. Ini saya tambahin yang kelima, ini sama dari saya dua. Tahun umurnya sama, pasiennya sama, alimnya sama, tinggal bareng satu kampung juga sama. Ya udah syarat yang kelima, ini salah dari saya dua, saya tambahin. Yang bininya lebih dari satu, yang berhak jadi imam. Nah, dia harus sabar gitu kok. Pulang soal dikocin pintu, pulang soal dikocin pintu, akhirnya tidur di masjid. Mereka kalau berdua tidur. Ini yang sabar yang dicari. Maka dari itu ayo bang, kita jangan sampai salah pilih. Ya enggak, kita makmum, oke okay, jadi makmum. Makmum siapa aja boleh, jadi rakyat baru lahir juga. Brol, rakyat udah. Tapi gak sembarang orang jadi imam. Ini sholat berjamaah kita terapkan dalam hidup bermasyarakat. Artinya apa? Kalau kita kompak bersatu, umat Islam kompak semuanya bersatu. Seperti lima jari. Ini lima jari, lima-limanya kompak semuanya. Mumpul bisa, nampar bisa. Beda nih lima jari, fungsinya juga beda-beda. Tapi kalau kompak bersatu, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. 3 hari belum kelar. Nampar pakai telunjuk sampai sakit.
nggak sakit. Tapi kalau 55 yang kompak luar biasa, ada simbol dalam bermasyarakat kita. Apa Ustaz? Pertama jempol. Simbol siapa yang jempol? Jempol simbolnya pejabat RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Simbolnya jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Begini yang usul. Yang ini tunjuk, siapa tunjuk? Simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah nunjuk, rapi semua. Bang, tolong bangun musola di pojok sana, bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musola. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Gua ada tepuk orang. Lagi model lu. Orang kaya mungkin udah, bang. Orang kaya mau duduk bareng, rame-rame sama temennya. Terus orang kaya kentut. Pret. Temennya sudah ngomong, waduh, bapak sehat. Sehat, bapak. Orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan. Habis dari katanya, bang. Setan lu, bang. Kayak lu. Tidak ada, bukan lupa-lupa sebarang. Ini tidak selalu pikir kali, lusin. Makanya orang kaya simbolnya tunjuk, manjur. Yang ini jadi tengah. Siapa jadi tengah? Simbol dari TNI Polri. Tengah dia, polisi ABRI, tengah-tengah. Kenapa jadi tengah? Netral, kesolok agama mari kagak, jadi tengah. Makanya polisi kudu netral. Jangan pakai yang bila yang 01, netral. Begitu lihat videonya viral tuh, polisi bila Jokowi. Iya, netral sedia, jangan kesana mengayomi, jangan ngikutin kompetisi. Ini biar dengar, biar jujur dari polisi. Tengah-tengah netral tuh, kayak polisi tidur. Jujur kematian. Rebah-rebah, jadi gak kebangun-bangun. Tuh, jangan kesana, jangan kemari, tengah-tengah netral. Polisi ABRI netral. Yang ini namanya jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar untung tetap namanya jari manis. Yang ini baru ringking. Siapa? Kaum perempuan, kaum emak, ibu-ibu, ringking. Kecil, tapi anteng. Jangan macam-macam sama ringking. Ringking kemana masuk, fleksibel. Banyak ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam dolar apa kagak. Sudah kok pakai ringking kok. Wah, oh, gak mungkin pakai jempol. Boros. Siang mulai yang medis. Oh. Makanya kalau 55-nya beda-beda, fungsinya beda semuanya. Kan jadi satu kompak. Tuh, cuman hati-hati, 5 jari ada kelemahan kita. Linking kalau sweet ketemu jempol. Yang kalah, jempol. Jempol pejabat, linking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah kuldi di surga? Ibu Hawa linking yang dorong-dorong, yang rayu-rayu. Kata Ibu Hawa, ayo dong ayam beb, emang dong tayang. Tayang emang ya buah kuldinya, enak tayang. Ayo tuapin ya, tuapin ya, tuapin, tuapin. Dulu dirayu-rayu Nabi Adam. Akhirnya kau makan tuh, karena rayuan Ibu Hawa. Nabi Adam makan buah kuldi. Buah kuldinya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jedolan di leher. Kalau lu percaya bu, ntar pulang pegang leher lagi kita. Tanya pelan-pelan bisikin, bang, ini buah kuldi. Tuh. Tapi Ibu Hawa makan buah kuldi gak nyangkut di leher. Dia langsung nyangkutnya di dada. Dia bersyukur, bu, nyangkut di dada. Kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak nangis, gak tete, gak masuk dulu. Mimin, sayang, mimin, mimin, mimin. Hari itu. Untung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Tuh, nyambut di dada. Nyambut di dada terbelah dua. Syukur kok terbelah dua. Loh, kalau satu dua kayak tumor. Iya, bagusnya juga terbelah dua ya. Daripada satu, bagusnya juga dua kok daripada satu. Dua huldi, dua huldi. Bagusnya juga dua ya daripada satu. Bagusnya juga dua. Nabi Adam tuh digara-gara thinking. Tapi thinking kalau sweet ketemu tunjuk baru kalah. Tunjuk apa tadi? Orang kaya. Makanya perempuan rasanya itu udah teklok aja kira-kira begitu. Memang begitu bang udah. Bukan matre sih bukan. Membawa lahir udah. Memang kalau dilihatnya perempuan lahir ke dunia bawaannya tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya bisa hilang ada ustaznya yang ngajarin dia ngaji. Emosinya bisa hilang ada gurunya. Yang gak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit, bang. Duit sudah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Tuh, makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Insya Allah, kun kaliadain, walatakun kaludunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan seperti dua kuping. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur kok.
Makanya kuping kanan merot yang sono, kuping kiri merot yang sono. Agak aku dia mah. Kuping kanan budak, kuping kiri anteng aja dia. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Jangan kayak kuping dah lagu kita. Hiduplah seperti dua tangan, kiri dengan kanan. Kiri gatel, kanan gak pakai duda, datang gak rugi. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel, mampus lu baru sendiri. Kanan gatel, kiri gak pakai dibilangin, datang gak rugi. Dua-duanya gatel, kompak main garuk-garukan. Hidup harus seperti dua tangan. Artinya dalam hidup bermasyarakat, tetangga lagi sakit, jangan pakai duda, tengokin. Tetangga lagi meninggal dunia, jangan pakai dibilangin, datangin takziah. Hidup kayak dua tangan. Kanan cakok-cakok, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, nerima duit tangan kanan. Yang kiri gak pernah kiri, yang kiri mas sadar. Kata yang kiri emang tugas gue bagian di belakang, gue mah bagian komersialisasi, bagian cleaning service, gue bagian pembersihan, gue lakonin lah. Tapi yang kanan pun gak pernah sombong, ingat selalu sama yang kiri. Apa kata kanan? Kiri, lu sabar. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang pake lu. Beda tapi akur. Enak. Supaya kompak bersatu, kerjasamanya kanan kiri kompak. Kapan kita jalan lenggang? Tanpa terasa kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan gantian, gue ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri gak ada yang ngalah. Bu, jalan begini kita. Itu namanya gaya pampir kita. Jadi statis, jumur, beku, gak pernah maju-maju. Inilah makna kita sholat berjamaah. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj, ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Isra artinya jalan, jalan kemari. Mi'raj artinya naik. Jadi simbol Isra Mi'raj begini. Isra dan Mi'raj. Isra artinya jalan, Mi'raj artinya naik. Selesai Isra Mi'raj, ibadah kita semakin meningkat. Amin. Ya Rabbal. Apalagi yang ngadepin udah masuk bulan Rajab, perbanyak kita istighfar. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulan obral pahala, bulan obral dos ampunan dosa kita. Kita banyak istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub. Perbanyak itu istighfar. Ustaz, saya enggak bisa istighfar itu. Ada yang lain enggak? Ada istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal panjang Ustaz dari Meninga. Ada istighfar Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Nah itu mau panjang Ustaz, orang nyari yang pendek. Yaudah istighfar yang biasa. Selesai sholat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunubi wa taubat wal maghfirah. Diusah kakinya orang pendek. Ya udah istighfar yang biasa aja dah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyakin di bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikan kami berjumpa ketemu dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa manfaatin, dikasih sehat panjang umur, dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan rezeki yang banyak yang halal barokah. Insyaallah semua kita dipelihara, dijaga. Anak-anak kita yang sedang belajar diberikan paham, ilmu yang manfaat, dikasih dan dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma bapak kita yang udah pada kagak, kok kita doain biar pada disono dia pada enak. Amin. Yang punya dosa-dosanya diterima amal kebajikannya, Allah jadikan buburnya Rabbah min riyadil jinan. Dan kita yang masih hidup sehat walafiat ketemu nanti, kita kumpul di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak kita dapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul bi niyyatil madkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini aja udah sudah lapar, belum makan.
ini sampai belum dikasih apa-apa tadi baru makan kue pisang doang. Nah ini aja ya, kapan-kapan kalau masih penasaran ya undang lagi, kalau udah kapok jangan-jangan diundang lagi dah. Ini aja, barangkali Bapak Ibu mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan dari sambung lagi banyak guru banyak kiai kita ya. Guru langsung doa. Oh langsung doa Bu katanya ya, doanya doa makan. Yaudah kita ada di luar kanan kita. Wa'afu'ni kerim ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin. Waqina adhaban nar wadkhilna aljannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya kareem qabul. Nah ini saja yang dapat saya sampaikan, banyak kurang banyak salah, jangan pulang dulu ada makanan pokok nasi ya. Ya dari saya akhir kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Rasiran Hasanah Jazah, kami ucapkan terima kasih kepada penceramah kita yang telah menggembirakan hati kita. Alhamdulillah ketemu di majlis berzikirlah Imam Baitullah. Kita doakan agar guru kita, kiai kita panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, dan dipermudah di dalam dakwah istiqomahnya. Amin ya Rabbal. Hadirin jangan pulang dulu karena panitia menyiapkan nasi kembuli atau hidangan untuk ibu Bapak bikin sah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Bang Jule Elbaik Official bersama Bang Jule. Terima kasih.